Okay, assalamualaikum, selamat morning. Spin Idol. Actually, trip ini renang batas sudah. Aku mau batas trip yang barangkali kamu nampak ada thumbnail, barangkali ada. Tapi itu masalahnya, in the tahu trip ini menjadi keindah di itu hari hujan dari di malam. So, keadaan itu burung aku belum tahu macam mana. Whether it's good or not, apakah. We'll see later what happens. Kalau sekiranya worst case scenario terjadi, we'll go to somewhere else. Tapi, for the moment being, itu ni. Heading to Temburong. Jumpa si Azlong sana. He will be our guides. And then I'll get back to you later. Sudah di Temburong. Saya tenang-tenang kejap. Saya dulu pun ada guide pun sampai sudah. Ini dorang di sini lah kan. Beli minuman dulu pergi sini. Dengar cerita aing kabut tapi akan dicuba jual kan insyaallah. So we'll get back to you soon. Bye bye. Di Temburong. Cuba kamu lihat ni masa ni lawa. This is actually really 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 nice. You know, satu pembangunan yang hebat lah bagi aku macam kan dulu payah mencari you know the changes of Temburong atau setelah ada jembatan. This is just brilliant man, lawa lah lawa. So kalian beli minuman dulu, sekarang kita mikir hal yang lain. Bye bye. Sedikit update tadi kami berhenti sekejap melihat aing tu macam daras masih dan dalam. Tapi ni melihat ke dalam lagi. Of course macam indah dapat dia nulah. But then mengikut guide, mengikutnya si Azlongnya, kalau indah ada di sana, probably will try anak-anak sungai lain insyaallah. Buat masa ni kira jalan-jalan saya dululah, check out tempat saya dah. Satu kadang baru tah melihat arah lain. Worst case scenario pasar beli lauk sama je ceritanya tu, indah kan. We've reached a good place. Barangkali insyaAllah untuk kami berbarang sungai, cari parking sebisa dulu. And probably after that we have to nyerberang sungai. Untuk nyerberang sungai, kamera ni aku nak bawa. So after this, all the rest of the footage will be on a GoPro sahaja. Alright, so peace out, bye bye. Semua getting ready dengan senjata-senjatanya. Semua dah bersedia. Licin. Licin. Tu baru cubaan pertama tu berentasi sungai. Ada lagi yang lain. Oh, it was so cool. This is so awesome. Kamu ya, ni dia aku di mana awal ni? Aku di tengah-tengah aing. Dorang sana ni. Dorang semua di darat. Aku di tengah-tengah. Jadinya dorang mengkasar aku ni awal ni. Dorang ucap dia aku lauk. Tapi bukan. Aku bukan ikan. Aku sipit yang sedang mengembara. Oi,
main buyuk ah. Kemana mana dia tak? Tu, diorang main jauh tu, sana. Sini. Semua sudah akan terabah-rabah ni. Semua sudah akan terabah rimpah. It's fairly deep lang. The thing is, dia nampak batu di bawah tu ah. So, sudah. Kan? Seorang-seorang sudah mencabar ah. Woohoo. Sampai keluar. It was heaven bagi ku lah, walaupun dah ada lauk, but for me that place was just brilliant. Macam I don't know, probably the story of going back to nature tu, fishing in the wild, insyaallah catching a few, tapi macam it was just great, it was just wonderful lah. Now balik semula ke kereta, pindah ke arah lain insyaallah. Cari spot baru, kalau ada, selagi di Temburong, why not carry on perjuangan. Dan aku lacah. Okay, bye-bye. Sampai ke spot baru, tapi mesti masuk ke dalam lagi. Ke dalam hutan. Di dalam sana. Aku pun dah tahu ke mana. Tunggu saya dah apa ceritanya. Aduh! Kepala aku kantuk. Ah, lesen sebarang. Mata. Jig. Baby bara mantap. Putus. Karena kalau membara patok memang dia arah kayu adalah banyak ah. Dia nak bara bawah kayu. So membara tu mesti hampir kayu. Masalahnya itu tu, mikirnya hampir kayu makin nyangkut. Kan cuba pakai SP bomhok tiada makna. Jadi mesti yang orang makan jig. Jadi kalau kamu pakai jig, kalau dapat tukar ke single hook, it's even better. Tapi kalau pakai treble hook, standby lah untuk bersedekah. Bawalah dalam 30 juta buting lah. Sebabnya akan putus dan putus dan putus. Sebabnya kalau anda ke arah kayu tu, anda juga dapat. So, mesti mengumpan arah tepatnya bertapuk tu. So far naik 3. Alhamdulillah, Rudy naik 1. Second naik aku, Wazir naik 1. Ah! Eh, aku punya tu! Kan, cerit, dalam percakapan ni, cuba lihat. Dalam aku bercerita-cerita, mantap. Sekejap lah. Soalnya ia jauh di sana. Ada barang Pak Wazir. Mantap itu tu, mesti pakai jig atau jig. Mesti jig ada Rudy. Mesti ada bulu-bulu sikit. Lawa kalanya eh. Oh, this is ni. Not macam spotted ah. Tidak. Ini macam the one you get gold kali. Ah, macam golden kalanya. Ani, lawa ni dalam aquarium. Lawa. Kalau ada bawa live well lah. Oh, next time. Okay. Bye fish. Kali di. Wow, kalanya lawa. Wow. Okay, dan ini aku menutup dulu caranya menunggu makanan. Thanks to CS Long. Yang meng-guide kami ke Setapun, ke mana kata dia tu dan ke manalah kata dia tu. It was brilliant lah, awesome lah bagiku. Again, like what I said, it's back to nature. Everything was beautiful. Thank you to Sian, Hidin, Shazan, Taufik, Rudy. Thank you to aku. Jadinya, itu saja. Alhamdulillah, unlock mission accomplished. Buat pertama sekali, pertama sekalinya aku menaikkan barap, aka Sebarau, aka Serigala Sungai, aka Jungle Perch, aka Hampala. It was the best, it was fun. Next time, menunggu tadoh sikit, menunggu kering sikit, dan we'll probably head back there buat kali kedua insyaAllah. Kalau sekiranya ada masa, atau jadi daripada Depp Spinadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, orang penutupnya.